sebuah sebuah solawat dari kata Sola menyambung menyambungkan dalam sebuah kehidupan perwujudan sebagai sebuah sadar bahwa man laisa fa saytounu sayhuu oh ya lagu ini sebenarnya merupakan ungkapan dari sang Rumi sang Rumi Rumi itu murid yang kemudian juga menjadi wakil ha, beliau saat uh, karena akan di, dilanjutkan dia ada, ditunjuk menjadi wakil karena yang yang seharusnya masih bersembunyi <tuh> dalam kejaran sebuah kholifahan di zaman Abbasiyah. Kemudian beliau menulis lirik yang kemudian dijadikan oleh lagu Maha guru. Saat gurunya menjelang sudah sakit-sakitan, kemudian beliau menulis ini. Makanya lirinya sangat renyuh begitu ya. <tuh> Selawat sebagai perlu sadar sebagai aguru guru Malah sasah. Al-Ghazali mengambil dari gurunya itu mengungkap bahwa sopo orang dewi guru dalam menuntun di kehidupan dunia ini maka gurunya setan kalau uh, yang Syekh Abdul Qadir itu lebih ekstrim beliau manlah saya siapa di dunia ini tidak memiliki pendamping hidup yang menuntun jalan terang untuk kembali kepada Tuhan tidak ada yang menunjukkan tentang hakikat di dalam dirinya maka gurunya adalah iblis itu kalau Imam Anasai Abdur Perilaku sebuah perwujudan aguru-guru itu adalah sadar perilaku ampunan dan berlaku kembali. Sadar sebagai murid ya itu kemudian ada sadar mohon ampunan pada saat kita ada orang meninggal dunia maka kita memohon ampunan itu yaitu sebagai satu perilaku kali kalau kau sehat bukti sebagai dalam perilaku sadar ampunan itu menjalankan dewa gurunya karena ayatnya memang wama atrokama kama yaumidin orang yang orang yang kehidupannya wa kama yaumidin orang yang kehidupan sehari harinya itu berada di dalam adin wa kama yaumidin tahukah kamu apa yang disebut dengan yaum Hari ini di mana saat kita bernafas, Adin ad itu pasti isimnya bagian dari sebuah naga dan itu pasti merujuk kepada mudurek kondisi saat ini sedang berlangsung. Din, cuman kalau kamu membaca terjemah itu adalah, tahukah kamu apa yang disebut, disebut besok hari kiamat kan begitu ya hari di akhirat nanti. Oke, kita kembali kepada terjemah. Pada saat orang dikatakan di dalam kepatuhan dan ketundukan dalam menjalani kehidupan, itu yang tidak dikuasai nafsu untuk nafsu di dunia tidak untuk dunia. Bersungguh-sungguh menjalani kehidupan berdunia akan tetapi tidak di dalam cakupan nafsu. Itu hanya jika wal amr hanya jika berada di dalam perintah menjalankan perintah ini orang yang salah memahami tentang roda dan bid'ah. Orang yang orang yang berada di dalam perintah itu mutlak maka antara yang memerintah dan yang diperintah itu hadap-hadapan kan gitu. Itu namanya amr perintah. Jadi tidak dikatakan menjalankan perintah Allah jika tidak ketemu utusannya maka disebut bid'ah kan begitu sebenarnya hadisnya oh, bitaqlah, duduk perkoro duduk perkoro keweki apa tahlilan wih bid'ah gak dilakukan oleh nabi itu itu kan kata kadang yang gak, gak dilakukan oleh nabi karena gak ada hadisnya tidak semua yang diketahui orang sekarang itu berarti tidak dilakukan oleh nabi kan juga gak tahu gitu kan gitu Maaf, beribu maaf. Kalau saya katakan, Nabi nggak merokok. Bapaknya kan begitu. Semua aja pasti percaya. Tergantung sing ngomong mergo nganggu ini. Kan gitu. Tapi kalau saya katakan Nabi merokok, kamu juga nggak bisa bantah. Nggak ada hadisnya. Nggak merokok juga nggak ada hadisnya. Kan itu Apa? Kita ngambil link saja secara rasional. Karena jelas bahwa sopo wonge wis tak kei indasron di dalamnya ada otak tidak digunakan untuk berpikir maka dia adalah orang yang saya benci itu jelas ayat itu Oke okay. jadi orang yang berada dalam ampunan itu adalah diwujudkan dalam sebuah ilmu diwujudkan sebuah ilmu ya bukan hanya berdiri wawasan, tidak hanya betul di pengetahuan menjadi sebuah ilmu yakni berada di dalam aksi perilaku ampunan dan perilaku kembali. Perilaku ampunan itu bisa minta maaf. komunikatif. berani menerima kritik, berani menerima saran dan seterusnya. Itu nanti ada di di, di bawah. Jadi kelemahan umat Islam dunia itu adalah tidak ada keberanian dengan jujur dan terbuka menerima kritik. Enggak ada yang berani. Boro-boro kritik, konfirmasi saja, ngecek saja, sudah dianggap memusuhi, kan begitu. Itu kan kebanyakan umat Islam, kenapa enggak bisa maju? Karena nggak pernah bisa menerima kritik dan evaluasi. Itu nggak pernah dilakukan. Pada saat ada peristiwa, pada saat ada peristiwa pengeboman, pada saat ada peristiwa Ustadz Hermawan, pernah dengar? Yang melakukan pencabulan di Bandung, 27 santriwatinya itu menerima pelecehan seksual. Semua tokoh-tokoh di in, di dunia, tokoh-tokoh di Indonesia utamanya rame-rame memposting FB, kemudian WA, kemudian TikTok, ya, bahwa dia bukan orang Islam, dia bukan orang Islam, dia bukan orang Islam sebuahnya mengatakan menolak mengingkari keislamannya ustadz Hirmawan jika disingkat ustadz Hiwan. Ya. kemudian pun pada saat ada orang yang berperilaku megang sesuatu dilempar ke keke ke ke yang berbeda kemudian boom meledak hancur bangunan itu dan banyak korban semua langsung rame rame dia bukan orang Islam. Kita nggak pernah berani dengan jujur mengatakan memang dia Islam. Faktanya saat dia melempar bom sambil mengucap Allahu Akbar. Itu artinya dia orang Islam. Sing iso akbar itu sopo. Gak gitu. Sing sebutan ustad ki sopo. Tapi kita nggak pernah berani, iya dia orang Islam. Tapi ada perilaku yang di dalam Islam sendiri ada istilah munafik, ada istilah fasik, ada istilah musrik. Kalau kita mau jujur, maka kita akan dapat membenahi. Jika kemudian kita bisa mengevaluasi. Maka ada kemungkinan kita bisa maju. Ini pun bahasanya ada kemungkinan makanya pada saat kita diskusi dengan mereka mereka maaf saya nggak sebut kepada saat ada yang hadir saya mengangkat ini kan karena juga ada tamu mereka juga bukan Islam Pak Yai jelas bukan Islam itu menyusup dia bukan Islam yang itu oke kita enggak, kita kan belum terkonfirmasi dia Islam atau tidak Mesela memang bisa jadi dia menyusup iya bisa jadi tapi yang kita lihat fakta pada saat dia melemparkan adalah dia menggunakan kopiah. Kan gitu. Dia menggunakan atribut Islam. Dan dia mengucapkan kalimat Islam. Bahkan melempar dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah Akbar. Belum. Hebat apapun kita menolak orang selain Islam tetap melihat dia orang Islam. Kalau kita mau jujur, maka kita bisa evaluasi. Kalau kita nggak pernah mau jujur, nggak pernah bisa menerima kritik, dan kita segera <tuh> menyusuli dengan menolak usulan-usulan, maka pondok kita nggak akan pernah bisa maju. Kita nggak pernah dapat mengevaluasi Iki sebab pokok munafik, iki sebab pokok musrik, iki sebab beliau pokok Islam kok tertinggal di semua bidang hebat. Satu saat saya kedangan tamu, saya menyampaikan Islam kan tertinggal di banyak hal di hampir semua bidang ekonomi, alam, ke kebersihan, kesehatan kita semua tertinggal di semua bidang rata-rata rata-rata tamu-tamu yang hadir itu menolak enggak pak yai enggak bisa enggak karena Islam Eropa kalau yang kalau yang punya wawasan filsafat atau wawasan renens atau wawasan penerangan Eropa itu selalu semuanya menolak enggak bisa pak yai Eropa sekarang itu seperti sekarang itu karena sekitar di tahun 1200-1300 itu ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, itu orang Islam yang menjadikan Eropa sekarang menjadi maju. Kita namanya itu terngiang-ngiang nostalgia di masa lalu. Kemudian saya teruskan omongan. Iya, tapi kebanyakan orang Islam itu adalah melarat. Katanya, karena surveinya 10 di dunia, di Indonesia ini, yang 9 pasti bukan orang Islam. Yang Islamnya hanya satu orang. Tapi bukan berarti saya, maksudnya gedungnya enggak ya. Tapi saya cuma menceritakan. Dia mengatakan enggak bisa Pak Yai. Uni Emirat Arab, Qatar itu kaya. Kemudian saya nyambung, oke okay? mereka kaya. Tapi mereka kaya bukan karena kemampuan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Akan tetapi mereka kaya karena minyak bumi yang sekarang minyak bumi itu menjadi masalah besar terhadap perubahan iklim yang di dunia ini menjadi panas itu adalah akibat minyak bumi yang dihasilkan hampir semuanya dari negara-negara Islam yang seharusnya bisa jadi jika kita berani membuat konsensus haram kan gitu nek nah, wes pemotik konsensus karena saat dia dianalisa ternyata memang perubahan iklim akibat benar-benar akibat minyak bumi kemudian sekarang rame-rame mobil listrik yang digembar-gemborkan katakanlah demikian kemudian disepakati haram maka kalian nggak bisa mujadah dengan menggunakan mobil maka ke sini semuanya jalan kaki kan ya gitu atau gunakan jaran. Nah. <tuh> 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 oke okay. kemudian jadi sadar berlaku ampunan kemudian sadar berlaku kembali berlaku kembali itu apa toh orang yang mau memberdayakan diri orang yang berproses mau memberdayakan dirinya saat kita telah oleh Allah telah diberikan sebuah potensi akal, maka digunakan akal itu dengan nalar dan rasional. Mungkin saya nggak akan mendetailkan dulu, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan cara kerja pikiran secara detail gitu ya. Sampai membuat strateginya seperti apa, hubungannya dengan hati, kapan, hati nurani atau hati sanubari, hati rusak atau hati yang menjadi akan baik. Kemudian dihubungkan dengan organ dan indera, itu memang ada bagannya begitu ya. Yang ini kita nggak nyabakan ini. Kemudian yang penting adalah perilaku kembali. Ada sebuah potensi yang harus dikembangkan. Karena kalau kita sadar sebagai hamba Allah, daya kuat itu milik Allah. Kemudian Allah telah memberikan mata, telinga, dan seterusnya sebagai bentuk organ kesempurnaan ini, kesempurnaan organ secara lahir. Dikatakan sebagai perilaku kembali berarti memberdayakan diri kita baik yang menyertai kelahiran kita dan yang kita injak yakni bumi dan juga potensi-potensi alam yang lain yang dapat digunakan untuk kemaslahatan yang tidak merusak <tuh> itu berlaku ampunan dan berlaku kembali kemudian sadar sebagai murid uridu orang yang bersungguh-sungguh memproses kembali kepada Tuhannya di semua aktivitas dengan bersandar Kemudian sadar al-wasilata. Sebenarnya penekan saya di sini. Kesadaran syafaat berbeda bekas satu itu guru wasito. Ini dari guru kita. Apakah ini tidak ada dasarnya? Orang itu kan bisa mencari dalil yang ngendi kan begitu. Biasa. Orang yang tidak kenal itu pasti mencari dalil. Kalau orang kenal itu nggak pernah mencari dalil. Itu beda nih. Wah, kok ngomong Nah, eh, tahlil itu nggak bid'ah dalil ngendi itu ciri orang yang nggak kenal dengan sebenarnya kenal orang yang kenal tidak membutuhkan dalil orang yang cinta tidak membutuhkan dalil kalau orang cinta membutuhkan dalil maka rumah tangga nggak pernah harmonis kan gitu nega nah, persoyo cobonen bujumu, itu selalu dalil ibu dan adus wajam ini dalilnya apa? Jam saat ini kan gudunya wis mulai, saya sudah pulang, kok belum pulang? Alasannya apa? Setiap kali entah itu terlambat atau apapun selalu alasannya apa? Dalil itu alasan toh. Alasannya apa? Itu mesti nggak kan harmonis. Enggak masa kok masaannya kok ini sih iki terus alasannya apa iki kan gitu kan Weswil langsung kita membentengi diri makanya pada saat rasa cinta itu sudah tidak memerlukan dalil kalau cinta itu pada materi itu cinta itu buta ya enggak ya kan ya makanya kalau orang tuh sudah cinta itu buta maka pengendalinya adalah emosional penggeraknya emosi kalau kamu ketemu orang yang sangat cinta dunia sangat cinta jabatan jangan pernah dalil di hadapan mereka kan gitu sing budu itu kue kan gitu. kalau ada orang yang sedang gandrung dia ingin nikah kamu ngerti yang di yang akan dinikai itu perilaku kue roh. Kemudian kamu mengungkap di hadapan orang yang mau nikah. Maksudmu mengingatkan. Kemudian akhirnya terjadi benturan atau tukaran. Kue ngomong di kono-kono, tak eling nih lo tak eling nih bisa, nggak bisa. Itu cara yang salah. Kita mengingatkan terkadang bukan harus lesan kita, walaupun kita yang mengetahui kan gitu. Cinta tidak merupakan dalil. Sebab kalau sudah orang cinta, apa rumusannya? Tai kucing terasa coklat. Oke. Ya. <kuh> Apapun alasannya. Orang itu kalau sudah kultus, orang itu kalau sudah fanatik, argumennya hanya satu. Po, ko, e, po. -ko -e. Kita lihat di Al-Ma'idah 35. Ya ila dina amanu taqullah wa ta'u ilahi al-wasilah ta'u wajah itu fisa bili la'alakum tuflihun. Supaya la'alakum tuflihun itu supaya beruntung. Falah itu supaya dibuka bila anugerah. Hewa wong kang iman. Wong wong kang iman. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa intinya ketakwaan itu inti takwa menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya nah, eh, aksinya begini speknya jadi takwa itu adalah pasti mewujudkan keguyup rukunan ciri takwa itu guyup rukun sinkronisasi antara mata, telinga, otak, lesan, hati, kaki, tangan maka ini menjadi takwa gitu dalam fungsinya ini takwa. Takwa itu taku itu orang yang cinta, sadar sebagai hamba karena telah mengenal Tuhannya, kecintaan ini akan bergerak maka dia akan disebut sebagai orang yang takwa. Membangun kebersamaan, kekeluargaan, kotor yang dan seterusnya. Ini dia perintahkan Wabtaku ilahi al wasilah. Wabtaku itu batas, jadi wabtaku itu ya selama ini dari kata baro di sisi pita di dalamnya, sehingga pada saat dikatakan bahwa "wapak tahu", "wapak tahu baro itu tergantung bentuk, ya, menjadi masdar atau maka akan menjadi sebuah pola bahwa jika di depannya itu adalah ilai rusak, pasti ada perangkat untuk menjadikan rusak. Tapi dalam hal ini, "wapak tahu" ada. Untuk kembali kepada Allah pasti ada perangkat ilahi itu adalah alwasilah. Gendong, paham ya? Bahwa uh, eh, labi ilahi ilabi begitu ya. Bahwa pada saat orang-orang yang orang-orang beriman diminta untuk bertakwa, kemudian untuk bersandar wabtagu itu bisa mencari sesuatu tapi di sini dalam makna sebenarnya, eh, maka kan ada bagong, gitu, ada bagong, bagong Itu kalau semar, kemudian ada bagong. Bagong itu munculnya dari bayangan semar. Jadi bayang, makanya semar itu nggak punya bayangan, karena bayangannya dari bagong. Ketoe mengucap kalimat-kalimat yang baik, tapi dia nggak punya bayangan. Dek ini ngetutnya bayangan, maka nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Orang yang mengejar ayang-ayang, maka nggak akan pernah dapat menyentuh ayang-ayang. Karena itu sesungguhnya hanya fata morgana. Itu gambarannya kenapa semar digandengki dengan bagong, gitu ya. Tapi kita nggak membahas wayang, kita kembali. Tapi cuma ada bayangan, oh bagong tuh begitu, gitu ya. Jadi pada saat Balikin Bahwa Wabtaku Bukan mencari sebenarnya Wabtaku itu disandari Disandari Perangkat Wabtaku Berperangkat ilahi Tampak di dunia Akan tetapi hatinya di akhirat ada batas. Kamu gak bisa langsung nembus langit. Kamu gak akan bisa ke Surabaya. Kan gitu. Kamu harus wabtagu Wabtagu ila Surabaya itu adalah bis. Kereta. Sepur. Podor kereta gitu ya. Pesawat. Maka dikatakan bahwa Wabtagu ilahi supaya kamu di pondok iso balik Bapak ilahi duit al fulus maka kamu ilahinya berwasilah kepada uang tanpa uang kamu jelas gak bisa pulang kan gitu faham maksud saya maka tanpa al wasilata kamu gak akan ilahi kembali kepada Tuhan yang butuh kamu perlukan untuk menjadi pengetahuan makna al wasilata itu fa'il bukan isim. Ini yang harus kamu pahami. Maknanya bahwa al-wal silata itu adalah ada wujud man, ada wujud orangnya. Gitu loh. kata kepresiden presiden, nek pengen kenal itu enek sing nih, nek wes kenal sing bu eling presiden gitu, kan gitu. Juta besar di Amerika itu bukan presiden, akan tetapi legalitas kamu diakui sebagai warga negara Indonesia yang di Amerika, urusan-urusan kamu itu di duta besar. Maka dikatakan bahwa waptagu ilahi Indonesia itu adalah duta besar. Faham maksud saya? Oke. Itu. makanya tadi dengan buka untuk rasional. Wajah itu, maka kita berpikir kemudian bersungguh-sungguh wajah itu itu apa toh wajah itu itu lah itu apa toh Wajah itu itu memberdayakan diri, aksi, komitmen, konsisten, tememen. Inilah dibalik kalimat wajah itu. Jadi wajah itu selama ini dimaknai perang gawat senjata, nggak begitu? Berjahatlah kamu fi pilih Kalimat sabil itu digunakan karena kita punya jasad. Kalau tanpa jasad menggunakan nurani itu torik. Makanya kalau ada orang mengatakan aku ya bertorekoh, torekoh mau apa bakul bakso itu salah Kaprah, Itu orang yang nggak tahu, fan. Gitu ya. Torekoh itu adalah jalannya hati nurani. Yakni apa? Mengenal Tuhan sehingga kita bersabil, bersabilillah lahirnya memberdayakan diri. Atau, atine konsentrasi atau khusuk tepatnya kalau konsentrasi itu panggut tempatnya di otak kalau khusuk tempatnya di hati itu beda nih kalau konsentrasi kita sholat itu adalah supaya rekaatnya itu enggak kelendran bacaannya enggak ketuker-tuker kan gitu itu namanya konsentrasi Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawatul Tayyibatulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Loh, wabarakatuh. Loh, 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 kan gitu Itu berarti enggak konsentrasi Kan gitu Tapi kalau kita ini tidak kategori sahun Kalau itu salah Seharusnya enggak perlu dikoreksi Ya kita Allah paling dia Lupa, kan gitu akan tetapi mengenai khusuk kehadiran ini yang harus dikoreksi, ini yang tidak ada maklum, sahun lupa, maka fawailun celaka, kan itu. Ya, itu kan? Ya, <tuh> jadi, itu perangkat alat untuk ilahi, untuk dapat sampai tujuan dalam hal ini kembali kepada Tuhan ilahi itu kepada nisbahnya kepada Allah sepiambak, maka itu harus alwasilata jika Nabi Muhammad nggak membuat pelanjutnya, maka nggak ada al -wasilata. Kalau nggak ada al wajah itu ini berdiri sendiri begitu ya. Gitu. Visa pilih tuflihun. Jika kamu bersandar, berjihad, yakni memberdayakan diri, gotong royong, bebarengan, sing penting tandang bapak ibu wis to tandang no. itulah latihan gak sah mikir hasil sing penting tandang engko lah hasil katut dengan bersandar ta <coughs> yang jelaskan aja dibiarke oke. Okay. Itu. To, la lakum tuf lihun bapak ibu makanya ini ada ini saya saya bahasakan bebas saja supaya enggak waktunya enggak terlalu gitu ya. Maka pada saat mengenai wasilah, mengenai al wasilah, yang selama ini wasilah, wasilah itu fa'il bukan mayit. Nah, ini saya kembali dulu, saya kembali dulu. Ini karena banyak yang salah faham, saya nanti khawatir jamaah kita juga menjadi salah faham. Silahkan kamu ke makom ngetut ke rekreasi di kono-kono monggo kita nggak ada larangan karena kita nggak mau akan itu. Buat niati rekreasi, buat niati di rumah jenuh kan gitu kan. Itulah. Tapi kalau kamu menganggap berwasilah kepada mayit itu menjadi bertentangan dengan ayat. Ayatnya alwasilah. Bukan wabtahu ilahil mayit. Kan gitu Apa mana? Wabtahu ilahil mayit sunan ampel mayit malah keenek gitu loh ya gitu. silahkan kamu ke sana hanya sekedar rekreasi tapi ini ronok niatmu ya yes, katakanlah ibadah ini di ngerukuni kan gitu monggo ngerukuni tapi nek kowe kula badhe Bapak anu Pak Yai nyapa badhe ngrukuni alah wong kowe sing duwe niat wae kono jane gak njaluk Nah, itu kan beda lagi. <laughs> Jadi, <tuh> Jadi bukan mayat, wasilah itu bukan mayat, wasilah itu fa'il itu ya sekarang ini bertatap bermuwajah. Karena ini kan fa'il majhul, ada pelaku yang kita harus berada pada Oke, okay? saya kembali ke sini. Maka berkata-kata ini wasilah, Qul Panggil mereka orang-orang yang kamu anggap sebagai wasilah. Yang kamu anggap konsep dari sana begini beragama begini, jadikan mereka itu sandaranmu. Apakah mereka memiliki kekuasaan dan dapat menunjukkan jalan keselamatan? kecuali hanya wawasan. Apakah dapat menghilangkan bahaya dan mengampuni kamu jika kamu bersandar kepada orang yang kamu anggap itu? Makanya Nabi suatu saat kamu kan sudah ada saya. Kenapa kamu harus mencari pendeta ini, pendeta ini dan pendeta ini? Jadikan wawasan. Tapi pedomanmu adalah karena ada saya. Kan gitu Nabi Muhammad Faham maksud saya? Ya. Nggak didetailkan kan, kok dikira disalahfahami. <tuh> mereka tidak akan dapat menghilangkan bayar daripada dan tidak pula memindahkannya. Ula'ika ladhi yada'una ya betaguna ila robbihim al Padahal mereka ini orang-orang yang merek, yang sang penyeru dan yang mereka seru mereka sama-sama mencari jalan menuju Tuhan dan mereka sama-sama tidak tahu jalan kembali kepada Tuhan dan mereka juga mencari orang yang dekat dianggap dekat dengan Tuhan dan mengharapkan rahmatnya kan gitu kan jelas banget orang-orang yang mereka seru dan sang penjuru itu sendiri mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan itu. Kalau untuk wawasan sebagai informasi enggak masalah dari kita kan. Tapi kamu harus memahami ini. Apa maksud saya ya? Oke, itu